Proses pembuatan rangka barong ada yang masih dalam tahap pembuatan rangka, ada juga udah mulai di kertas, udah selesai dikasih kertas. Ini kita sedang membuat barongsai berukuran kecil ya, junior. Nah, ini yang udah dikasih kertas. Sekarang menuju proses pelipisan atau motif sisik pada barong. Seperti ini guys, tuh lumayan gampang-gampang susah ya bikin sisik ini, soalnya diperlukan ketelitian yang super Power Ranger. Proses pelukisan ini merupakan proses yang sangat sulit ya menurut kami, karena nanti kalau nggak konsentrasi lukisannya kan burat baret. Seperti ini guys, lukisan motif bunga ya di atas kepalanya, kayak Pangeran Pelasara merawat anak burung di atas kepalanya. Kalau kalian tidak hoream, lanjut part 2-nya ya. Assalamualaikum.